penjelajah lautan paling hebat tak ada tandingannya di dunia, Kapten Twitch. Zoom, zoom. Hey, menurutmu aku bisa jadi penjelajah juga enggak? Yang terhebat Kapten Twitch dan asisten navigator setianya Spike. Asisten? Tapi aku mau jadi kapten. Spike, kamu pegang peta yang benar dan duduk diam. Hati-hati, ada rumput laut tebal di depan. Kalian harus konsentrasi. Jangan khawatir, kau ditemani kapten penjelajah lautan terbaik yang siap melayanimu. Gak bisa, Spike. Aku kaptennya. Liona langsung yang nugasin aku. Aku mau nyetir juga, tahu? Baca peta terus, aku bosan. Liona bilang. Awas. Aduh, hampir saja. Tuh kan, gak perlu khawatir tuh. Aku pilot profesional. Tuan, aku dapatkan harta yang kau inginkan. Aha, kau menemukannya. Kerang kesadaran, pencuri jiwa. Sekarang kutugaskan kau. Misiku? Ya, kau harus mencuri jiwa Paddle Pop dan teman-temannya yang menyebarkan. Dan bawa padaku. Oh iya, tentu tuanku. Aku pelayan setiamu. Tapi caranya? Pakai kerangnya. Kerang itu bisa menyerap semangat hidup dan menangkap jiwa. Tapi tuanku, General Gun bersama Paddle Pop. Apa kau yakin aku bisa tangkap mereka semua dengan kerang ini? Oh, kau tidak mempercayai kata-kataku dan meremehkan aku. Tidak, tuan. Kau pengecut dan cengeng. Aku akan persiapkan sedikit bantuan untukmu. Dan ini adalah gerakan riak di dalam air. Kamu pasti bisa. Akan lebih mudah untuk fokus kalau Twitch dan Spike tidak membuat kita mau jatuh setiap berbelok. Mereka berdua harus belajar nyetir lebih baik lagi. Mungkin kau benar. Mereka berdua bukan pilot terbaik, tapi mereka hebat di bidang lain. Yang jelas mereka tetap harus diawasi. Mereka selalu main-main, tapi pemberani juga baik dan setia. Benar, mereka memang memiliki kemampuan masing-masing yang tidak sama. Kalau digabung, akan jadi lebih hebat. Lanjut. Sekarang gerakan air bergolak. Bagus. Kamu gak apa-apa? Ya. Cuma udah gak semudah dulu lagi. Istirahat dulu, Magus. Ya, mungkin tidur bisa memulihkan otot-ototku yang kaku. Entahlah, kadang aku merasa terlalu tua sekali. Sudah tidak berguna lagi. Tidak seperti itu, Magus. Tanpa pengetahuan lautmu, kita nggak akan pernah bisa untuk... Mungkin kita harus lihat apa yang Twitch dan Spike lakukan.
Hey, teman-teman, ada apa ini? Mereka menembakku. Apa? Teman-temanmu sangat tidak fokus. Mereka menembakku dengan torpedo. Apa benar? Iya. Tadi ada beberapa tombol yang gak sengaja, gak sengaja kepencet tuh. Awas! Kau lihat, mereka itu sama sekali tidak berguna untuk kita, bahkan merepotkan. Mereka seharusnya dilarang untuk menyetir kapal Jenderal ini. Jenderal Khan, cukup. Mereka sudah mengerti. Hati-hati, kita harus tetap waspada. Aku yakin kamu mau pencet tombol itu, Leona. Jenderal Khan! Dia menghalangiku. Ayo siap-siap. Baiklah, kalian pilotnya sekarang. Waktunya membuat manuver tajam dan jangan sampai menabrak ya. Baiklah, Kapten Twitch yang hebat. Waktunya tunjukkan kemampuanmu. Enggak. Aku yakin tadi Leona nyuruh kamu. Kamu kaptennya. Tidak. Kau yang kaptennya. Lihat, tanda di ikan itu. Shadow Master. Twitch, kabur Twitch. Cepat, pancing dia keluar. Di belakangmu, awas. Kekuatan hiu. Kau, aku sudah bisa mencium bau busukmu. Ya, ini aku, Remora, teman lamamu dan penasehatmu. Sekarang tuanku akan mendapatkan keinginannya. Wah, belanggupang kewaiban saudara. Sepertinya ada yang tidak beres. Apa yang... Tidak, kerang kesadaran. Pedal Pop, kamu harus lakukan sesuatu sekarang. Di mana aku? Apa yang terjadi? Tanganku! Kumpalan pendek jelek apa ini? Mana ekorku? Apa yang kulakukan di sini? Hey Spike, tenang. Spike? Magus? Aduh, punggungku. Mana Magus?
Apa? Tunggu, Leona? Hah? Twitch? Pedal Pop? Apa yang terjadi? Hebat! Lihat aku! Wow, aneh! Aku merasa jauh lebih segar sekarang. Ini keren banget! Lihat aku! Hey Spike, lihat ini deh! Siapa yang kau panggil Spike? Kita punya masalah, teman-teman. Kurasa kau benar. Rasanya aneh. Aku merasa sekarang jadi lebih kuat. Tetapi kenapa tidak menyatu dengan lautan? Aneh. Pantesan helm ini membuat kemampuan indera lautku jadi terganggu. Bagus, jangan. Jangan dibuka. Oke, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Hey Twitch, hati-hati. Teman-teman, ini sangat menyenangkan. Apa maksudmu? Leona, maksudku Magus, ada apa? Benda apa itu? Remora memiliki kerang kesadaran. Apa? Pencuri jiwa. Dia gunakan itu untuk mengambil aura kita. Pengecut itu pasti menginginkannya untuk Shadow Master. Tapi tadi kan Pedal Pop sudah mematahkan mantranya. Hei teman-teman, teman-teman, aku keren sih. Tapi apa yang terjadi? Kok aku bisa kuat kayak gini ya? Bukannya mau komplain. Jiwa kita tidak terhisap oleh kerang kesadaran itu. Tetapi menempel ke tubuh terdekat. Dan jadilah seperti yang kita alami. Dan bagaimana cara kembali ke tubuh kita? Kita harus menemukan kerang itu sebelum terlambat untuk menukar jiwa. Atau kita akan tertukar selamanya. Apa? Jangan ditunda lagi. Aku tidak mau lama-lama terjebak di dalam tubuh ini. Aku sangat tidak rela. Tapi gimana caranya kita temuin Remora? Coba aku punya indraku. Aku bisa melacak keberadaan pengkhianat itu. Tidak. Dengan kondisiku yang seperti ini, dan dengan hidung yang tidak berguna, kita tidak akan pernah menemukan pengecut bau busuk itu. Bau busuk? Apa kayak rumput laut gosong dan air kelapa busuk? Benar. Ya, itu memang bau busuknya Remora. Kalau gitu, dia di sana. Bagus, berarti bisa kita lacak. Ya, bisa saja. Tapi gimana melawannya kalau seperti ini? Benar. Spike dan Magus sih nggak apa-apa. Tapi aku merasa tua sekali. Jangan khawatir. Kita masih punya tongkat singa. Lihat nih. Jangan! Kekuatan singa! Apa yang salah ya? Sini Twitch, biar aku coba. Naluri singa. Menarik. Mungkin kekuatan tongkat singa hanya bisa digunakan oleh singa, baik tubuh dan jiwa. Jadi mungkin ini bisa berhasil. Sangat menarik. Sepertinya aku punya rencana. Kita mulai lagi deh.
kembali dengan membawa jiwa mereka. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Keluar kamu penjahat. Kita akan mengajarmu habis-habisan dengan kekuatan singa. Ini kesempatanku. Akan aku buktikan bahwa aku bukanlah pengecut. Ikut aku. Kalian cukup bodoh dengan mengikutiku. Kalian pikir bisa mengalahkan kami? Kamu! Kamu bukan lawanku. Di mana yang lain? Cukup kami berdua untuk mengalahkanmu, ikan bau. Mana temanmu yang berduri itu? Ayo, hadapi kami. Lumayan untuk penghuni daratan. Iya. Dia bisa menahan nafasnya jauh lebih baik dari pertama kali aku berlatih. Kami akan mengalahkanmu dan juga tuanmu. Kami tidak takut. Aku punya kekuatan singa. Gitu deh. Iya. Dan kekuatan hiu milikku. Kau bilang apa? Spike! Kekuatan hiu! Apa kepala kalian habis dipukul? Hentikan omong kosongnya! Serang! Lari! Maksudmu berenang! Kerangnya! Tidak! Dia ketahuan! Perubahan rencana! Kukira rencananya adalah bertukar dulu baru bertempur. Iya, sekarang waktu yang pas untuk tukeran badan lagi. Waktunya beraksi. Leona, Magus, kalian pancing ikannya ke gua. Spike dan Twitch, bantu Jenderal Khan. Kita harus rebut kerangnya. Yeay, coba tangkap aku. Dapat. Apa kau bilang? Senang rasanya bisa kembali normal lagi ya. Kamu sih enak jadi muda lagi. Kamu ngerasain umur 500 tahun cuma 5 menit. Kita takkan bisa melakukannya tanpa kemampuanmu, Magus. Medan tekananmu sangat berguna. Senang bisa mudah bernapas lagi. Spike, kau hebat bisa mendahului ikan itu. Walaupun kau dibantu oleh tubuhku yang hebat ini, tapi aku rasa kau
tidak sepenuhnya tidak berguna. Tapi aktingnya dia kurang bagus. Kalian sangat berani. Aku selalu yakin sama kalian. Dan Twitch, kemampuanmu membuat kami mendapatkan kerangnya. Iya, kau hebat, Twitch. Dan kau, ya, waktu jadi pedal pop, pakai tongkatmu, tongkatnya untuk ambil kerang itu. Dan kau, Spike, walaupun bukan kamu, tapi tubuhmu yang menghantam Remora, jadi Twitch, maksudnya aku jadi selamat. Itu benar, kayaknya. Tapi tunggu dulu. Aku bingung. Siapa ngapain? Ini cukup gampang. Kita ya. Lupakan. Hahaha.